Assalamualaikum dan selamat petang pada semua yang menonton YouTube saya. Bersama saya Hakim Sayasih dalam satu video yang baru. Okey, petang ni saya akan pergi ke Burger King untuk mencuba satu resepi yang baru, yang baru viral di satu laman halaman Facebook, iaitu Burger King. Iaitu tak lain tak bukan yang saya nak sebutkan kepada anda semua ialah sol pedas. Itu kita akan cubalah. Sama ada sedap atau tidak, kita akan cuba yang terbaik. Okey, kita sekarang ni berada di Burger King Aeon Mall mulai untuk saya mencuba resepi, iaitu sol pedas. Saya cuba jalan-jalan dekat kawasan ni. Sebelum tu kita akan buat scan dulu. Assalamualaikum. Saya nak apa ni, nak order sol pedas yang ayam. One set. Ah, satu one set. Berapa satu? Boleh. Ha? Tak besar boleh. Ah, boleh boleh. Air yang dalam pantau tu. Yang beef punya? Ha? Daging punya. Daging. Apa kau maksud saya ni? Apa ayam? Ayam eh. Ha. Okay. Ayam punya. Ada apa lagi? Itu saja. 17 tak kosong. Sekarang ni kita sekarang ni kalau kita tengok dekat sol pedas tu ada dua jenis jenis, iaitu sol pedas daging beef dengan tender chicken. Sebab yang saya akan cuba nanti nanti iaitu tender beef chicken. Harganya RM15.50. Pada awalnya harganya asalnya RM15.50, tapi dia mungkin campur dengan SST. Tapi tak apa, kita akan cuba yang terbaik untuk malam. Okey, terima kasih ya. Sekarang ni kita akan cuba malam ni. Ni yang sama ni. Okey, sekarang saya tinggalkan Burger King. So nanti malam ni saya akan cuba review pasal yang makanan mukbang saya ataupun mukbang yang saya sebutan saya ni, iaitu Tender Crisp Chicken Burger. Sol pedas. Anda tinggal ke mana eh? Tak bersama dengan. Hello guys. Ha. Seperti yang saya janjikan pada anda semua, yang saya bawa balik pada Aeon untuk menikmati Burger King makanan dan terbaru, iaitu tak bukan sol pedas. Dan sebelum tu jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Sayasih. Ini yang saya nak kongsikan pada anda semua, yang saya nak tunjukkan pada anda semua, iaitu sol pedas Tender Crisps Chicken. Kau tengok eh. Oh, anda tengok burger dia tu. Oh, burger ni memang sedap ni. Memang ni. Oh, tengok. Terbaik sedap ni. Ni air penta biasa anggur. Saya akan cuba buat yang terbaik. Tengoklah. Memang saya dah tahu lebih awal lagi. Kena saya buka pasal. Oh, nampak tak? Cuma kita tengok. Biasa dia. Wah, tengok. Cantik lagi. Jadi saya akan letak sos cili ni. Sos cili. Cuba try lah macam mana kesedapannya. Maksudlah saya, kalau selalu kalau kat Mary Brown yang orang panggil gong-gong tak sedap saya. Tapi kalau yang ni orang panggil sol pedas. Sedap, mungkin kita akan cuba buka. Tambah kuis sos cili ni. Macam baik lah. Lepas tu kacau pun. Tu kita dah apa? Masak ia. Lepas tu kita akan cuba ni, kita letak dalam dulu kejap, semua tak ada. Ni kentang. Mari kita cubalah. Dan anda tengok eh. Saya akan cuba rasa macam mana nikmati Tender Crisp Chicken burger sol pedas. Kita tengok lah, kita akan cuba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya. Memang. Memang pedas. Saya boleh tak sos cili pun memang tak pedas lah. Ni air panta, pisangku.
Memang memang inilah dia baik. Itu boleh sekali lagi. Memang terbaik lah. Aku rasa tak rugi belinya. Harganya RM15.90. Anda boleh beli dekat Burger King. Di mana-mana tahunnya. Letak dengan kentang. Letak dengan kentang tu memang sedap. Sebab memang saya dah akan cuba lah. Saya dah aduk pula. Sekejap sos ni. Pada pendapat saya ni, burger ni pertama first time lah Burger King buat ala-ala Korea. Kalau yang lain macam McDonald's dengan Mary Brown memang ada ala-ala Korea, tapi yang ni first time aku pernah cuba. Untuk pengetahuan anda semua, Burger King ada satu buat pertandingan peraduan, iaitu peraduan tak silap saya satu peraduan yang terbaik untuk anda menangi 5 buah iPhone Apple iMac 12 Pro, tak silap saya. Cuma anda kena beli makanan apa ni, satu set ke apa-apa sekalipun dengan harga tak silap saya RM15 ke RM20 ke atas, dan kena tunjukkan receipt tu, tangkap gambar receipt dan hantar di WhatsApp tersebut. Dan peraduan itu berlangsung daripada 19 Mei hingga 23 Jun tak silap saya, dan ataupun 22 Jun tak silap saya. Dan sesiapa yang menang akan dapat hadiah yang saya sebutkan tadi, iPhone Max Pro 12 Pro tak silap saya benda tu. Siapa yang cepat je dah, siapa cepat je dapat. Memang terbaik baik. Tengok. Kalau tengok dia nak makan lagi. Tengok ni. Oh, bang sedap tu. Benda tu. Okey. Baik. Saya rasa aduh. Pedanya. Nak meletupnya. Macam ni lah. Macam bom. Boom. Tapi ni dah. Tak boleh cakap apa. Sekali. Tak juga. Aku rasa bagi aku 4.5 bintang lah. Baik pun. 4.5 star. Tapi aku tak boleh nak cakap macam mana saya pun. Tapi memang terbaik lah. Sol pedas. Tinggal scripts. Tinggal scripts. Chicken. Nak tengok lagi dekat-dekat. Saya akan tunjukkan benda. Ni. Memang gebu lah. Aku tak boleh nak cakap macam mana pun. Pedas. Okay guys. Itu saja yang saya nak sampaikan pada anda semua. Siapa-siapa yang nak membeli ni, anda pergi di Burger King, tak kira di mana saja, di Aeon ke, di mall-mall yang berdekatan dengan anda semua. Harga satu set RM15.50. Bercepat dia dapat. Tapi saya nasihatkan kepada anda semua, anda kena datang awal lah sebelum kehabisan stok. Benda ni memang saya tak boleh cakap apa-apa. Hai. Sedap. Pedas. Aku kena kena sambal sekali lagi. Sekejap. Terbaik. Terbaik. Tak apa-apa. Ini saja yang saya sampaikan. Wabila tapi wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Syed Yassin, untuk banyak lagi video-video menarik. Tak kira isu masa ataupun review makanan ke apa saya pun. Kita jumpa lagi. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye.